Mantan striker Persib Bandung Sergio Van Dijk menyarankan ex-klubnya untuk merekrut Mesut Ozil. Apalagi, gelandang asal Jerman itu kontraknya bakal berakhir pada musim panas 2021. Sergio Van Dijk menyebut, untuk menjuari Shopee Liga 1 2020, Persib harus memiliki lini tengah yang bagus. Hal itu akan menjadi jika lini tengah dihuni pemain dengan kemampuan mumpuni dalam menentukan arah permainan. Van Dijk menilai Ozil adalah pemain yang memiliki syarat sebagai gelandang tangguh. Pemain berusia 32 tahun itu bisa membantu Persib dalam meraih gelar juara liga yang pertama sejak 2014. Untuk saat ini, menurut saya pemain asing dan lokal memiliki standar yang bagus. Akan tetapi, jika Anda bisa mendapatkan pemain tengah yang berkualitas, itu akan memegang peran yang sangat penting, kata Sergio Van Dijk melalui kanal YouTube Persib. Ketika saya melihat dan bermain di Indonesia, menang atau kalah pada suatu pertandingan ditentukan lini tengahnya. Saya sarankan Persib merekrut Mesut Ozil karena kontraknya akan habis dalam waktu dekat. Namun, saya juga punya banyak pemain yang ingin bermain di Indonesia, ujar Sergio Van Dijk. Namun, masalah gaji memungkinkan Persib Bandung untuk mengurungkan niat dalam merekrut Mesut Ozil. Saat ini, pemain memiliki besaran gaji yang fantastik, yaitu 350 pound sterling atau sekitar 6,7 miliar per pekan,